Being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. All right. Thank you coming again with me. Now we welcome group two. I go start. Bismillahirrahmanirrahim. I start directly to group two. Still talking about a fact in reading text. Okay, so now we have a bigger screen right over here, as you can see. All right, so there's four more who would like to join with us. Group two, we have here Rofiza Woni, Umi, and Frika. Oh yeah, Umi, Rufaida Rizki, Rufiza Woni, and Friska Maharani. Okay, so you may start the presentation. Boleh, silakan dimulai. Siapa yang mau duluan? Siapa yang mau duluan? Umi, Rofiza, atau Friska? Umi duluan. Oke. Okay. Oh, masih azan di sana ya? Di sini baru selesai. Maaf, Mister, tapi ininya enggak. Masih apanya? Di yang halaman. Oh, masih dalam pertama. Oke, okay, kita next ya. Kita coba. Ini. Ya. Ya, Mister. Oke, okay, alright. Oke, okay, silakan Umi, Rufaida. Ini fontnya ada terbacakan ya buat semuanya? Ada, Mister. Oke, okay, good. Oke, okay, Umi, silakan. The answer of the question depend on research. Unfortunately, exact answers of the question are not yet available. But for some aspects, scholars in composition studies have figured out differences between EFL students and other types of EL or English language students. Research shown that expectation, needs and wants, attitudes, and learning style are differences of learners that can be observed in EFL English setting. The four differences are reflective in a sense that they can be noticed among EFL students. In fact, the differences might exist in different forms among individual EFL students. Hypothetically speaking, to be able to write well in English needs time. Not only writing in English needs time. Writing in first language also requires time. It is believed that writing abilities are acquired over time through practice and feedback. Practice and feedback are essential components of teaching learning activities that have to exist in writing classroom. EFL students who perform a lot of writing practice will have little experience on what it means to write when they rarely receive feedbacks from their writing instructors in the classroom. Okay, thank you for reading the passage, Umi. Can you show us which one that you think is a fact? Yang menjadi fakta yang mana? Yang di yeah. Ini. In fact ini. Okay. Semuanya ini atau kalimat yang ada in fact saja?
Semuanya, Mister. Semuanya, oke. Semuanya, oke. Kenapa semuanya? Karena dia tuh disebutkan tuh bahwa berbicara secara hipotesis, untuk dapat menulis dengan baik dalam bahasa Inggris itu membutuhkan waktu. Tidak hanya menulis dalam bahasa Inggris, menulis dalam bahasa pertama pun juga membutuhkan waktu. Oke. Itu menurut Umi adalah fakta ya. Oke, fakta. Alright. Thank you, Umi. I will explain about this after this one. Kita selesaikan dulu satu-satu, Umi. Kok ekspresinya seperti itu? Seperti lega. Oke, okay, alright, nggak apa-apa. Santai aja, kita belajar di sini, nggak berlomba, nggak bertanding. We are here learning. Kita di sini belajar. Nggak apa-apa. Nervous sedikit boleh lah. Tapi apa namanya? Ada beberapa nanti seperti pengucapan, pronunciation juga ada beberapa tadi yang apa namanya? Beberapa kosakata mungkin ada yang belum pas, tapi bukan salah. Mungkin aksen ya, atau dialek. Oke, kita lanjut. Umi sudah. Yang kedua berarti. Nah, ini siapa nih yang kedua? Rofiza, Mister. Rofiza. Silakan, Rofiza. Reaching good writing abilities surely need times. This is what is mean with process in writing. Process is important for students in a sense say that they will also keep writing after they finish their studies. Clark, 2003, page 2. In the perspective of composition studies, the process of teaching learning writing the EFL student do is crucial. Moving from the stage of knowing to the stage of mastering the ability of English writing is pedagogically good. However, they should follow the process of learning to write thoroughly. In other words, being able to write in English means that the student have started from learning to know what to learning to write, what they have already know from what they learned. Thus, research that highlights issue on EFL students respond on difficulties they encountered in the process of writing thesis in the field of English education need continuous attention. Although other fellow researchers have conducted research on this issue, but reading the sort of research within the context of Indonesia is limited. This research, therefore, brings certain finding on the emerging issue on what Indonesian EFL students face when they composed their thesis. Okay, Rofiza Wolni, thank you for reading the passage for us in the classroom. Okay, first, ya, ada beberapa yang kosakatanya belum pas, sama seperti Umi tadi. Tapi sekarang kita lihat fokus ke fakta. Yang Rofiza highlight ini ada warna merah ini ya. Coba dijelaskan ya. Kenapa ini dianggap sebagai fakta? Yang pertama, process is important for student in a sense that they will also keep writing after they finish their studies. Yang mana artinya di sini bahwa proses itu adalah penting bagi siswa. Dalam pengertiannya bahwa mereka juga akan terus menulis setelah mereka menyelesaikan studi mereka. Saya menganggap ini fakta, yang pertama karena teori Clark yang pada halaman 2, dan kemudian saya menganggap ini fakta karena proses adalah penting bagi siswa. Dan faktanya proses itu memang penting bagi seorang siswa, walaupun nantinya sudah menyelesaikan studi mereka.
Oke. Alright. Ini jangka fakta. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita ditanya apa kosakata yang menunjukkan fakta di sini apa kira-kira? Proses itu adalah penting bagi siswa, Mister. Nah, proses itu penting bagi siswa. Memang iya. Ini adalah pengetahuan umum sifatnya ya, karena ketika dinyatakan proses, memang kan namanya siswa kan dia masih berproses, belum sampai kepada hasil. Kalau sudah wisuda, berarti dia sudah sampai ke hasil, makanya disebut dengan seminar hasil atau ujian skripsi seperti itu. Ya. Nah ini, Rofiza, ini bunyinya bukan in essence, bukan, bukan ya, tapi in a sense. Nah, kalau sensei itu sensei, sensei. Nah, itu sensei itu orang orang Jepang ya. Artinya guru. Hai, watashi wa no sandi desu. Nah, seperti itu. Ya, jadi bukan ini sensei ya. Nah, terus tadi ini betul alasannya kenapa ini fakta. Kemudian ini mungkin harus di apa ya, kalau pronunciation itu kalau saran saya, setiap habis misalnya sholat subuh, terus baca Al-Quran, itu kalau saya kan biasanya setelah sholat subuh sih. Nah, kalau sekarang pada saat sahur, coba diminum air hangat beberapa 15 menit setelah makan buat sahur, habis itu coba baca Al-Quran, terus lanjut ke teks bahasa Inggris. Itu membantu loh untuk melancarkan pronunciation. Cuman sudah lebih bagus. Seperti kata ini, thoroughly, kemudian, ini juga fakta ini, yang ini, kalimat ini. In other words, being able to write in English means that the students have started from learning to know what they will write into learning to write what they have already known from what they learn. Nah, ini kalimatnya agak tinggi nih, ini artinya mampu untuk menulis dengan bahasa Inggris, artinya bahwa siswa telah memulai dari belajar untuk tahu apa yang akan mereka tulis ke dalam atau menuju belajar untuk menulis apa yang telah mereka ketahui dari apa yang telah mereka pelajari. Nah, ini berarti ini juga fakta. Thus, research that highlights issues on EFL student responses and difficulties they encountered in the process of writing thesis, ini juga ini bukan fakta. Nah, yang terakhir, this research therefore brings certain findings on the emerging issues on what Indonesian EFL student faced. Di sini bukan artinya bukan wajah ya, tapi apa yang dihadapi oleh pelajar atau siswa atau mahasiswa EFL di Indonesia ketika mereka menyusun skripsi atau menulis skripsi. Nah, ini data penelitian saya waktu itu tentang isu-isu atau masalah-masalah yang dihadapi oleh mahasiswa EFL di Indonesia. Seperti kalian ini, kalian semua ini, dan pelajar Indonesia, pelajar Thailand, pelajar dari Timur, itu semua adalah EFL. Turki juga, Turki EFL, Saudi Arabia juga EFL, kemudian kalau Laos, Myanmar, Iran, Irak itu juga EFL. EFL itu artinya keluar dari rumah, kita lihat di jalan nggak semua orang pakai bahasa Inggris. Beda kalau di Malaysia, Singapura, itu basically in almost every places you will meet people talking and speaking in English, although they speak in different accent, Malaysian accent. You know lah, macam mana nih kita nak tengok cakap sikit seperti itu. We talk. Jadi Malaysian English dengan British English dengan American English berbeda-beda. Yeah. Okay, so that's from Rofiza Walni. Thank you for reading this for all of us. Now we welcome the next one is Friska Maharani. Friska, are you here with us? Friska?
Atau Firiskanya sholat ini. Ini benar ya, Friska ya? Friska Maharani ya, Umi? Friska nggak ada di Zoom, Mister. Oh, nggak ada di Zoom. Oke, berarti Friska nggak hadir ya? Oke, semuanya sudah saya admit tadi itu masuk di Zoom. But that's okay. Nah, ini coba saya bacakan pengganti Friska. This research has critical questions that are worth pursuing. Following the earlier question, the next question is how difficult it is for EFL students to write thesis in the field of English education. This research was done by following chronological procedure, Hubuch 1992, page 85. The purpose of this research is to link current data to predicting what will be available to be seen in the future to make reliable and sensible policy scientifically. Science is predictive and it is concerned with relating the present to the future. According to Taiyi in 2005, pages 2-5. In Indonesia, English studies have become science, especially science of EFL, English linguistics and language teaching, as well as science of EFL English as arts or literary works. Oke, okay, Friska ini menggarisbawahi ini adalah fakta. Ini kalau di dalam konteks tulisan ini juga fakta. Memang ini research question-nya fakta berkaitan dengan isi dari tulisan. Ini according to Hubuch secara metodologi ya. Nanti kalian akan belajar metodologi penelitian 1, metodologi penelitian 2, quantitative research and qualitative research. Di sini nanti akan paham maksudnya ini chronological procedure ketika menulis skripsi. Jadi sekarang coba baca-baca buku research method supaya nanti ketika menulis skripsi enggak repot. Itu berapa tahun lagi ya? You sekarang semester 1 ya? Semester 2? Semester 2, Mister. Semester 2? Oke, okay, berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 6 semester lagi. Meskipun masih lama, tapi mulai dari sekarang, tengok-tengok skripsi yang sudah ada, prosesnya supaya nanti prosesnya cepat kalian wisuda. Kalau mahasiswa cepat wisuda, selesai, hasilnya bagus, itu sangat membantu untuk nilai dari kampus. Tapi kalau banyak yang DO, banyak yang nggak tamat, itu berpengaruh nanti ke penilaian jurusan dan kampus. Kemudian ini juga fakta, betul. Science is predictive and it is concerned with relating the present to the future. Ini cuma ini claim, tapi claim yang ini Friska baru masuk ini. Ini predicting dari apa? Coba kita undang Friska sebentar nanti. Friska baru masuk. Friska, are you here with us? Ah, itu Friska tadi ada loh. Ketawa, aku hilang lagi. Oke. Okay. Friska, are you here? Oke. Okay. Coba dijelaskan aja, tadi udah saya baca. Coba penjelasannya kenapa ini kalimat yang itu disebut termasuk fakta. Karena itu ada teori dan itu sudah terjadi, Mister. Sudah terjadi? Oh ya. Yang mana nih? Yang di slide. Oh, yang di slide ini yang di garis merah ini ya, warna merah. Yeah. Highlight. Oke. Okay. Especially science of EFL, English linguistics and language teaching as well as science of literary works. Okay, that makes sense. Okay, that's the reason. From here, jadi dari beberapa teks ini kita bisa melihat bahwa kalimat-kalimat yang menjadi fakta itu dianggap fakta karena memang
dia memberikan statement yang betul, benar, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya ada statement seperti ini, pernah dengar kasusnya KRI Nanggala 402? Pasti tahu ya, ya yang terjadi sekarang di kapal selam yang tenggelam itu ya. Nanti kalau misalnya you membaca di koran, di internet, ada statement-statement yang sangat tendensius atau sifatnya, oh begitu, wow, oh my God, gitu kan. Kita harus cross-check dulu. Dan yang lebih tahu itu tentu yang memiliki properti kapal selam itu dan pihak-pihak yang terkait di sana. Bukan kita, bukan pembaca ya. Nah, itu contohnya. Kemudian ketika kita membaca informasi tentang fakta, kita mengetahui, we know that it is reliable and it relates to many important relevant supporting details. Kaitan dengan keterangan-keterangan pelengkap. Alright, so group 2 sudah menjelaskannya, group 1 juga sudah. Tadi ada tambahan. Ini kalau yang penggunaan kata in fact ini muncul di dalam tulisan, ini berarti penegasan, artinya tidak bisa lagi dibantah. Sudah memang seperti ini begitu ya. Nah, Sofia baru masuk. Nah, jadi masuk in fact faktanya seperti itu. Nah, ini hypothetically speaking to be able to write well in English needs time. Nah, konsep dari hypothetically speaking ini maksudnya adalah berbicara secara hipotesis, maksudnya hipotesa. Hipotesa itu sama dengan secara teori atau konsep dasar. Jadi belum dianggap sepenuhnya benar. Oke, okay. Alright. Nah, jadi itu contoh-contoh dari beberapa ekspresi yang bisa. Jadi selain membaca teks ini juga boleh ditiru penggunaan kata-katanya seperti unfortunately. Nah, kalau dalam ketika kalian berbicara seperti ini, misalnya learning English with digital tools is interesting. Unfortunately, many students find difficult to access the media, for example. Itu contohnya. Unfortunately, kemudian kata research shown that, kemudian hypothetically speaking, it is believed that ini adalah fakta. Ini kalau dalam bahasa Indonesia sama konsepnya dengan hal ini dipercaya bahwa, nah seperti itu. Ya. Nah, ini beberapa contoh-contoh. Oke, okay. Anyway, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan, mau grup 2 atau yang lainnya, grup 1. Pada diam semua. Oke. Okay. Kalau kita belajar di luar negeri, kalau ada group presentation, justru yang akan dapat nilai tinggi itu adalah yang paling aktif bertanya. Kalau di sini pernah pengalaman saya gini kan, ada grup 1, grup 2. Jadi grup 1 sudah presentasi, lalu ada teman kelasnya di grup yang lainnya bertanya pertanyaan yang kebetulan sulit dijawab oleh grup 1. Setelah kelas selesai, yang grup 1 ini salah satu anggota dari grup 1 menemui temannya yang bertanya tadi di luar kelas setelah kelas bubar. Ini masih kuliah face to face ya, belum pakai digital. Ini tahun-tahun 2018 kalau nggak salah. Jadi dia protes, terdengar sama saya dari dalam, dibilang gini, kok kamu ngasih pertanyaan sulit-sulit sih seperti itu. Lalu ekspresi dari temannya kan saya bertanya seperti itu. Nah, di situ saya jelaskan sebenarnya kalau group presentation ini bukan kita presentasi terus selesai, enggak. Sebenarnya ini sama seperti team working dan juga classroom sharing purposes,
berbagi berdasarkan kelas. Okay. Kemudian berarti satu lagi nanti kita bicara grup ketiga tentang details. Meeting ke-12 berarti ya. Apakah memungkinkan kita selesai menjelang Lebaran? Kayaknya nggak mungkin ya. Sepertinya enggak ya. Oke, karena memang nggak akan terkejar karena Lebaran hanya tinggal beberapa hari lagi ya. Berarti kita mungkin bulan ini ya. Oke, ini sebentar. Tanggal 19. Saya stop share dulu di sini. Oke, karena nggak ada yang bertanya. Berarti besar kemungkinan tanggal 19 Mei kita penutupan ini ya, mata kuliahnya. I keep my eye open untuk mendengar jadwal ujian dan jadwal nilai. Nilai UTS sudah saya input ke portal, tapi kayaknya mahasiswa belum bisa melihat. Nilai UTS rata-rata semua, alhamdulillah saya lihat, kalau yang enaknya online ini kan nggak terlalu ribet ya, simple. Beberapa ada yang bisa menjawabnya bagus, ada yang beberapa pertanyaan terskip ya. Terskip itu terlewat gitu. Terlewat. Oke. Tapi itu jumlahnya nggak banyak. Yang dapat A untuk nilai UTS ada sekitar 15 orang. Oke, selebihnya B. Enggak ada yang C. Nah, untuk nilai UTS. Nah, jadi insya Allah nanti ujian final, kalau kemarin kan kita fokus kepada klaim, ujian final nanti besar kemungkinan dikasih teks-teks passage dalam bahasa Inggris, kemudian nanti soal-soalnya besar kemungkinan berkaitan dengan teori, kemudian klaim, menentukan mana yang fakta, kemudian yang ketiga membedakan mana yang opini dengan klaim. Dia beda tipis. Itu membutuhkan wawasan pengetahuan kalian. Ya, kalau seperti misalnya saya Iwangka, kalau yang namanya Yuna tadi, ya nggak perlu kita mengutip definisi dari buku, nggak apa-apa. Konsep dasarnya fakta itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Dan memang ada buktinya, gitu, itu benar. Nah, nanti ketika membaca, be careful, ada statement nanti yang terkesan opini, tapi ternyata sudah diterima orang banyak, itu bisa menjadi fakta. Misalnya seperti statement, tapi ini beda-beda konteks ya. Kalau di Indonesia, misalnya work from home is mostly chosen by Indonesian students. Indonesian workers in COVID-19 pandemic. Itu adalah opini atau fakta. Itu adalah fakta. Tapi kalau misalnya menjadi claim, menjadi COVID-19 pandemic seemingly make, ada kata seemingly, itu berarti adalah claim. Yang hati-hati. Kadang-kadang ada kalimat kedengarannya fakta, benar, dan betul, tapi ternyata itu baru claim. Jadi yang membedakan fakta dengan claim adalah kalau claim dia benar, tapi belum 100% dinyatakan benar oleh si penulis atau yang berbicara, itu claim. Dan lebih cenderung menurut perspektif dia. Lebih kalau antara claim dengan teori, teori berarti berdasarkan kepada hasil penelitian, findings tadi itu teori. Kalau dia fakta, ada, semua orang sudah tahu itu. Nah, itu intinya. Ada sekitar 30 soal nanti ujian final. 30 soal, 15, sorry, 20 soal, kayaknya 15 soal ABC, 15 soal jawabannya nulis seperti misalnya contoh kalimat teori, apa maksudnya ini, can you explain with your own words, seperti itu. Jadi, meskipun kita mata kuliah intermediate reading skills, tapi basically kita mengkombinasikan antara skill reading dengan skill
menulis. Kalau group presentation ini berarti saya mengintegrasikan between your speaking skills and your listening and kombinasi. Nah, karena kalian baru semester 2, makanya bahasa Inggris tidak saya dominankan. Tapi kalau if you study with me, udah duduk di semester 7, nggak boleh ada yang pakai bahasa Indonesia. Everyone has to speak English. Kalau sekarang kan baru semester 2 nih, saya agak santai sedikit, saya bahasa Indonesia, pakai bahasa sedikit gaul. Nanti kalau udah semester 7, udah semester akhir, you have to be able to speak English with me all the time. Kalau masih sama saya ketemu. Okay? Alright, so I think Zoom has limited my time. Saya masih tinggal waktu 4 menit 28 detik. Alright, so before I leave, ada pertanyaan? Masih diam. Oke, okay. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan ke grup WA. Kemudian grup 3 berarti insya Allah Rabu depan ya. Kita usahakan lagi. Nah, alhamdulillah, berarti grup 1, grup 2, meeting 10, 11 sudah selesai. Oh iya, absensi. Absensi, link absensi untuk yang meeting sekarang. Ini saya ketikkan di sini, di chat. Nah, ini dia. Itu absensi TBIA untuk meeting ke-11 tentang fakta grup kedua. Yang grup 1 udah kemarin ya? Absensinya? Di WA waktu itu ya? Udah, Pak. Udah, oke. Sip. Alright, so thank you for coming, joining with us. And don't forget to fill out the attendance list. I'm going to see you again next week on Wednesday. Inshallah, on the same time and I hope we can use Google Meet, or not, we could use Zoom again like this one, only limited for 40 minutes. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.